dibuka lomba renang antar perkumpulan se-Jawa Tengah tahun 2022 yang disandingkan dengan hari jadi Kabupaten Batang ke-56 tahun 2022. Ini se-Jawa Tengah. Jumlahnya sekitar 800-an orang. 800 atlet dari berbagai kategori nanti yang dilombakan selama 3 hari. Usianya dari usia SD sampai dari perkumpulan-perkumpulan itu. Sehingga ini mampu menarik mana para peserta di Batang. Ini memperbutkan hadiah apa ini? Ini karena Bupati Cup nih dari lomba kejuaraan antar perkumpulan renang perkumpulan Bupati Cup ya pialanya piala Bupati Cup dalam rangka menjadi Kabupaten Batang. Yang pertama bisa cari meningkatkan prestasi yang lebih baik lagi. Yang kedua untuk mencari SDM atlet para atlet pemula khususnya di Kabupaten Batang supaya bisa semangat lagi untuk meningkatkan prestasi di cabang renang khususnya di Kabupaten Batang dan bisa tingkat Jawa Tengah. Untuk event kali ini untuk taruna pemula kita tujuannya untuk mencari bibit-bibit atlet renang khususnya di Kabupaten Batang dan umumnya di Jawa Tengah. Kami ada total 75 klub yang tersebar di Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Batang sendiri ada 7 klub yang ikut meramaikan event taruna se-Jawa Tengah. Untuk jumlah peserta kurang lebih ada 900 peserta dengan mekanisme pelaksanaan 3 hari dan dilanjut dengan 2 sesi. Ini udah penasehat. Untuk teknis pelaksanaan kita tiap nomor lomba ada semua gaya bebas, gaya kuku, gaya pendek, gaya punggung. Nomor-nomornya semuanya ada nomor pendek nomor 50 meter dan nomor jauh paling nomor jauh itu nomor 400 meter. Ini digelar adanya perlombaan dengan sering latihan itu bisa maksudnya muncullah bibit-bibit baru yang bisa membawa harum nama Kabupaten Batang khususnya dan Jawa Tengah. Halo, namanya siapa? Cheryl. Cheryl, ini mau ikut kompetisi yang apa? Yang berapa meter? Yang 100 meter sama 50. Yang 100 sama 50 meter. Sebelum ikut kompetisi ini, latihan apa aja persiapannya? Biasanya latihan renang, latihan fisik. Latihan fisik juga. Udah sering ikut kompetisi? Sudah. Di mana aja, Cheryl? Kemarin di Brebes. Kopda. Udah pernah menang sebelumnya? Belum. Berarti nanti harapannya di sini menang ya. Ikuti terus update terbaru dari sosial media Tribun Jateng.